Pada bendera merah putih, hormat dan merdeka atau mati. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Sejak awal para deklarator kemerdekaan ini sudah menyatakan dengan jelas dan jelas-jelasnya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya sekedar diraih dengan pengorbanan, tetapi juga di sana ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada butir pertama dari Pancasila, kita dari awal sudah menyadari bahwa bangsa dan negara ini harus bertuhan. Kita sadar bahwa kemerdekaan ini bukan milik satu suku, bukan milik satu daerah, bukan milik satu golongan. Kemerdekaan ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya ada putra putri bangsa, pemuda pemudi bangsa, yang di antara adalah kita yang sekarang ada di dalam pendidikan agama kita.